bagus ya dipajang di sini. Jangan menyakiti diri sendiri. Ya, kamu gak usah sedih. Usia kandungan ibu berapa bulan waktu ibu melakukan USG? 4 bulan jalan 5 bulan, dan itu juga 3 bulan yang lalu, Dok. Untuk memastikannya, sebaiknya ibu langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis kanker. Misi. Silakan masuk. Saya bawakan berkas yang Bapak minta. Terima kasih ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Hei. Hai, Mas. Kok kamu nungguin di luar? Aku sengaja nunggu di sini. Emang ada yang pengen kamu omongin? Apa? Jadi, aku mau bilang, Mas, kalau aku... Sebentar, Sam. Halo? Iya, iya, kenapa? Kok bisa sih? Ya terus fungsinya kalian kerja itu apa kalau misalnya masalah seperti ini aja harus saya yang turun tangan? Udah, pokoknya saya nggak mau tahu, ya. Besok pagi semuanya harus sudah selesai, oke? Ya udah. Sorry sayang, kantor lagi nggak apa. Gimana? Kau mau ngomong apa? Enggak. Aku cuma mau bilang kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Benar itu doang. Aku juga sayang sama kamu. Ya udah, kita masuk aja yuk.
mungkin sekarang waktunya belum tepat untuk aku kasih tahu ini ke kamu, Mas. Setelah pemeriksaan kedua, aku akan ceritakan semua. Semoga Andri dapat membantu aku dalam menangani penyakit ini. Dari pemeriksaan yang kedua, tetap ditemukan adanya sel kanker dalam rahimmu. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang apa yang harus aku lakukan? Apa aku masih bisa sembuh? Masih. Tapi... tapi apa? Cepat katakan, Andre. Lebih baik kamu cepat melakukan pengangkatan terhadap rahim kamu sebelum kanker itu menyebar. Berarti selamanya aku gak bisa punya anak lagi. Aku turut menyesal. Tapi kurasa itu adalah jalan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawamu. Karena kini kanker dalam tubuhmu sudah masuk stadium 3. Ikan. Sayang, kamu ada di mana? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku enggak mungkin kasih tahu semuanya. Aku takut melukai perasaan suamiku. Sayang. Kamu dari mana? Sayang. Aku tuh sayang banget sama kamu. Takut kalau aku akan kehilangan kamu. Aku udah mutusin kalau aku gak mau hamil lagi. Apa? Namanya kenapa? Ya karena aku sadar kalau rahim aku tuh lemah. Aku tuh capek. Aku udah 2 kali hamil dan 2 kali juga aku keguguran. Iya sayang, tapi kamu tahu kan kalau aku tuh pengen punya anak. Iya tapi kan kita bisa adopsi. Aku gak mau. Aku mau anak dari darah daging aku sendiri. Tapi... gak ada tapi-tapian. Capek, aku mau istirahat. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Maaf, Pak. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Biar saya aja yang beresin. Gak enak dilihat sama karyawan lain. Gak apa-apa. Kan gak sepenuhnya salah kamu. Aku juga lagi buru-buru tadi. Terima kasih ya, Pak. Oh iya, Tari. Nanti siang kamu jangan lupa ketemu sama Pak Andri, ya. Kamu tolong kasih sama dia file yang udah aku tanda tangani. Soalnya siangnya aku mau jalan dulu keluar. Ya, baik, Pak. Benar-benar laki-laki yang sempurna. Bagaimana? Apa kamu sudah mengambil keputusan? Bagus. Jadi, kapan kamu mau dioperasi? Aku nggak mau melakukan operasi. Aku akan tetap menjaga rahimku ini. Kikan.
keputusan kamu itu bisa membahayakan nyawamu sendiri. Andre, bayi ini adalah bukti cinta aku terhadap suami aku. Dan aku rela mengorbankan apapun, termasuk nyawa aku. Udah mutusin kalau aku mau hamil lagi dan memberikan kamu anak. Kamu beneran? Serius? Masuk. Tari. Ya, Pak. Kamu tolong ambilin buku laporan keuangan bulan ini, ya? Ya, Pak. Baik. Siapa? Gikan? Sayang, aku punya kabar gembira. Apa? Aku positif hamil. Beneran. Ini adalah bukti tanda cinta aku sama kamu. Makasih ya sayang ya. Aku benar-benar pengen punya anak. Aku benar-benar bahagia hari ini. Pagi sayang. Pagi sayang. Kok pucet banget mukanya? Kamu lagi sakit ya? Enggak sayang, enggak, aku enggak apa-apa kok, kamu enggak usah khawatir ya. Iya dok, pokoknya kamu harus jaga kesehatan kamu ya, buat anak kita ya. Iya. Sayang mau makan apa, aku bikinin. Oh enggak, pagi ini biar aku aja yang bikinin kamu sarapan ya. Kamu mau apa? Lebih baik kamu melakukan aborsi sebelum semuanya terlambat. Nggak mungkin. Aku harus tetap mempertahankan anak ini. Aku takut kamu tidak bisa bertahan sebelum janin itu lahir. Andre, sekarang cuma kamu yang bisa menolong aku. Paling enggak aku bertahan sampai anak ini lahir. Aku mohon. Kemoterapi bisa membahayakan janin. Tapi kamu bisa minum obat ini. Dan ada dua obat lagi yang akan saya pesankan dari luar negeri. Kalau kamu ada perlu sama aku, kamu bisa telepon. Baik, Pak Dokter. Ya udah, aku pulang dulu ya. Harus terus obat ini. Kan. Ah, kok ketahuan sih? Ya tahu lah. Habis di sini siapa sih yang jahil kalau enggak kamu? Tadi kamu nyuruh aku sini mau ada apa? jadi ada yang mau ngomongin sama kamu tentang perasaan aku. Aku juga. Kamu dulu tapi. Gimana? Jadi sekarang udah punya pacar. Ya ampun, nanti aku seneng banget karena selama ini aku suka banget sama cowok ini dan akhirnya aku bisa pacaran sama dia. Dan kamu orang pertama aku kasih tahu tentang berita ini karena kamu sahabat aku. Selamat ya. Iya.
Oh ya, tadi kamu mau bilang apa sama aku? Mau ngomong apa ya? Lupa. Nggak jadi. Selamat, selamat. Selamat ya. Iya. Kenapa kita dipertemukan dalam keadaan seperti ini? Hari ini cuacanya nggak begitu bagus. Kamu di rumah aja ya? Iya, sayang. Aku berangkat dulu. Iya, sayang. Assalamualaikum. Lagi. Suami aku pergi dulu biar dia gak curiga. Gak apa-apa. Oh ya. Ini obatnya. Makasih ya. Sorry agak lama, jadi aku langsung pesan dari luar negeri. Iya, gak apa-apa. Hei, nak. Kamu yang kuat ya. Jagain ibu. Aku pikir kamu istri yang setia, Kikan. Tapi ternyata kamu malah selingkuh di belakang aku. Jangan-jangan bayi yang ada dalam kandungannya bukan darah daging aku. Masuk! Ya ampun. Kenapa bisa pecah begini, Pak? Saya beresin ya, Pak. Udah biarin. Au! Tari. Tari, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Nah, coba lihat. Lukanya banget. Gak apa-apa, Pak. Cuma berdarah sedikit. Ya udah, aku keluar dulu ya, Pak. Cari plester. Tari, tunggu. Nanti malam kamu ikut sama aku ya. Aku butuh teman bicara. Baik, Pak. Tentu bisa. Sangkat dong, Mas. Mas, kamu di mana sih? Kok gak diangkat? Yang udah aku berikan buat dia, ternyata ini balasannya. Dia selingkuh. Bahkan sekarang aku nggak tahu kalau misalnya anak yang ada di dalam kandungan itu adalah anak aku atau bukan. Pak, bapak itu nggak salah apa-apa. Yang salah itu istrinya bapak. Nggak seharusnya dia menyia-nyiakan suami istri. Ya, udah waktunya.
Ya Allah, suamiku kenapa belum pulang? Semoga dia baik-baik saja ya Allah. Tanya sama diri kamu sendiri, apa yang udah kamu lakuin di belakang aku? Aku gak ngerti mas, maksud kamu apa? Mas, mas, dengerin aku dulu ngomong dong mas. Mas, mas yang kayak gini dong mas. Mas, mas. Pak, kita harus bicara. Ya udah kita bicara di dalam. Cepatnya harus menikahi saya. Iya, saya akan menikahi kamu, tapi kan gak sekarang. Iya, tapi kapan, Pak? Sekarang aku hamil. Hamil? Ini darah daging Bapak. Bukannya Bapak selalu pengen punya anak ya. Sekarang aku bisa kasih yang Bapak mau. Iya, tapi... Setidaknya kita bisa nikah siri dulu, Pak. Agar status anak ini jelas. Ya, Pak. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa belakangan ini suami hamba berubah? Hamba mohon ya Robi, tolong kembalikan suami hamba seperti dulu lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, kenapa aku akhir-akhir ini sering sakit ya Allah. Ya Allah. Kamu sangat mencintai suami. Tapi aku mohon, kamu juga harus menyayangi nyawamu sendiri. Maksud kamu? Penyakitmu membahayakan nyawamu. Hanya ada satu pilihan. Kamu yang selamat atau janinmu. Bisa gak? Kamu gak usah pura-pura baik lagi di depan aku. Maksud kamu apa sih? Kamu masih tanya maksud aku apa? Selama kamu gak jujur sama aku gak akan pulang lagi ke rumah ini. Mas.
Mas, aku mohon kita bisa bicara ini baik-baik, Mas. Kamu gak usah pergi kayak gini, kamu jangan tinggalin aku. Selama ini aku anggap kamu setia sama aku. Ternyata malah selingkuh di belakang aku. Tega kamu hianatin aku ya. Mas, aku mohon, Mas. Mas, aku mohon, udah, Mas, aku mohon, aku benar-benar mohon jangan tinggalin aku. Aduh. Mas, tapi aku mau jangan tinggalin aku, Mas. Mas, tapi aku butuh kamu, Mas. Aku mau. Hidayah sang kuasa. Kamu, Mas, walaupun kita baru menikah siri, aku mau perhatian kamu lebih banyak buat aku ya. Ya. Iya udah, aku berangkat dulu ya. Mas, tunggu dulu. Tidak ada pilihan lain. Kita harus menguburkan kandungan. Gak mungkin. Anak ini sangat berarti bagi aku dan suamiku. Kikan, dari dulu kamu tidak pernah berubah. Ayolah, jangan keras kepala. Atau begini saja, biar aku yang bicara sama suamimu. Enggak, Andre, aku mohon jangan. Ini waktunya belum tepat. Please, Kikan. Ayolah. Dulu ya. Nanti sama Kikan. Aku kan lagi malas sama dia. Mana ya? Halo? Iya, Pak Uki. Oh, meetingnya jadi sore ini. Iya, Pak, iya. Saya kesana sekarang juga, Pak. Iya, Pak. Mari. Aku. Sama-sama. Jangan lupa istirahat ya. Kalau ada apa-apa, kabarin telepon. Hah? Apa-apaan nih? Hah?
mau apa? Mas, 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 jangan mas, 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 kamu juga. Ayo masuk. Tom, aku bisa jelasin, Tom. Lo jangan pernah deketin Kikan lagi, ngerti? Jangan sakitin Kikan. Ayo masuk. Tom! Sini. Sini. Duduk. Kamu udah berani ya bawa selingkuhan kamu ke rumah? Selingkuh? Maksud kamu? Selama ini aku pikir kamu adalah istri yang baik. Istri yang jagain suaminya, ngurusin suaminya. Tapi ternyata kamu malah selingkuh sama laki-laki lain. Astagfirullahaladzim, Mas. Jadi selama ini kamu berpikir seperti itu, makanya kamu berubah. Mas, itu tuh teman aku. Kalau dia cuma teman kamu, kenapa dia perhatian banget sama kamu? Dia selalu ketemu sama kamu. Dan kamu gak pernah bilang sama aku kalau misalnya kamu ketemu sama dia. Kenapa? Aku... Jawab! Aku kecewa sama kamu. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Mas! Mas Tommy! Mas, maaf aku gak bisa bilang sekarang. Mas Tommy benar-benar pulang ke sini. Aku harus cari cara agar Mas Tommy mau menceraikan istrinya. Dengan begitu, aku bisa memiliki Mas Tommy seutuhnya. Kamu selama ini tidur di mana sih, Mas? Perasaan aku gak enak ya. Pagi sayang. Pagi. Kamu udah bangun? Udah. Kamu suka susu, Mas? Ini bukan buat aku, tapi buat kamu. Tapi aku gak suka minum susu. Udah minum aja. Ini bagus buat badan kamu dan buat otak kita. Nih. Ya udah, aku minum susu ini buat kamu sama anak kita. Ya. Enggak enak, Mas. Nanti juga kamu terbiasa. Mas, aku beruntung banget punya suami kayak kamu. Mulai hari ini, aku harus belajar mencintai Tari. Karena bagaimanapun, dia ibu dari anak aku. Lagi pula, gak ada gunanya aku tetap mencintai Kikan. Karena dia sudah mengkhianati aku. Bisa lupa kalau susunya habis. Biasanya Mas Tommy yang selalu ngingetin buat beli. Mas, kangen banget sama kamu. Pak Tommy udah di kantor? Belum, Bu. Pak Tommy belum sampai kantor. Tumben banget, biasanya Mas Tommy selalu on time. Oh iya, Tari mana? Kok saya tadi nggak lihat ya? Tari sudah tidak kerja, Bu. Makanya Bapak minta menggantikan saya untuk jadi sekretarisnya. Saya dengar sih Tari sudah menikah, Bu. Menikah? Kok Mas Tommy gak cerita apa-apa ke saya? Biasanya kalau ada pegawai yang menikah, Mas Tommy pasti cerita ke saya dan saya kita pasti pergi buat keundangannya. Kita semua tidak diundang kok, Bu. Tari menikah buru-buru karena dia sudah terlanjur hamil duluan, Bu. Astagfirullahaladzim, kamu jangan salah bicara, nanti bisa jadi fitnah loh. Banyak kok, Bu, saksinya. Tari menikah itu kemarin dia kepergok di kamar mandi sedang muntah-muntah. Ya mungkin aja Tari lagi sakit, kan belum tentu dia hamil. Yaudah saya tunggu Bapak di ruang kerjanya ya. Baik, Bu, saya buatkan minum dulu ya. Terima kasih.
Mas, nanti malam kamu temenin aku belanja ya. Kita udah harus nyicil beli perlengkapan bayi loh. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya. Sih, kamu semalam tidur di mana? Kamu ngapain ada di sini? Mas, kamu kok kayak gitu sih, Mas? Aku tuh khawatir semalam aku enggak bisa tidur mikirin kamu. Mas, Mas denger dulu, Mas. Aku sama Andre tuh enggak ada hubungan apa-apa. Aku enggak butuh penjelasan kamu. Mendingan sekarang kamu pulang ke rumah. Hari ini aku banyak kerjaan. Mas, emang kamu enggak kangen sama aku? Kamu enggak kangen sama anak kamu? Terserah kamu mau sampai kapan ada di sini. Aku mau minta. Mas, Mas aku mohon, Mas. Ini masalah menyangkut rumah tangga kita. Aku nggak mau sampai ngeganggu anak kita, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Au! Mas, Mas tunggu dulu, Mas. Aduh! Aduh! Tolong, Mas. Tega banget sih kamu, Mas. Mas, makasih ya. Kamu udah mau beliin perlengkapan bayi buat anak kita. Iya dong, ini kan udah jadi tanggung jawab aku sebagai seorang ayah dan seorang suami untuk urus anak kita. Mas, aku mau ke toilet dulu ya. Jangan lama-lama ya. Ya. Mas Tommy? Kikam. Kamu ngapain di sini? Belanja buat anak kita ya. Aku tahu walaupun kamu marah sama aku, kamu gak mungkin benci sama anak kita. Ya udah, kita pulang aja yuk. Iya, ayo pulang. Sudah waktunya aku merebut Mas Tommy. Mas Tommy itu harus jadi milik aku sepenuhnya. Dengan begitu, aku baru bisa menguasai semuanya. Ya ampun, Mas. Lucu-lucu banget sih bajunya. Aku jadi gak sabar deh pengen anak kita cepat lahir, biar cepat bisa dipakai. Aku tuh beruntung banget ya punya suami perhatian kayak kamu. Siapa itu? Jangan-jangan selingkuhan kamu lagi datang ke rumah. Kasih Mas, kan aku udah bilang aku gak selingkuh sama Andre. Ya aku lihat bentar ya. Seharusnya ini buat anak aku dan Tari. Tari? Mana suami aku? Kamu kok nyari suami kamu di sini sih? Mas Tommy itu suami aku. Dan sekarang aku lagi hamil anaknya dia. Enggak. Itu enggak mungkin. Tari. Mas Tommy. Mas Tommy. Mas, kamu bisa jelasin semua ini, Mas. Apa benar kamu udah menikah dengan Tari? Ayo, Mas. Kamu mesti jelasin sama dia sekarang apa yang sebenarnya terjadi. Iya, Kikan. Aku dan Tari sudah menikah. Dan anak yang ada di dalam kandungannya adalah anak aku. Tega banget kamu, Mas. Mas, aku tuh hamil buat kamu, Mas. Ini anak kamu, tapi kamu malah menghamili perempuan lain. Kamu harus tahu, Kikan. Anak yang ada di dalam perut kamu itu bukan anak aku, tapi anak selingkuhan kamu. Jaga bicara kamu, Mas. Anak ini adalah anak darah daging kamu. Kau
kalau kamu gak percaya kok bisa tes DNA setelah anak ini lahir. Jangan percaya, Mas. Bisa aja digugurin kandungannya sebelum dilahirin buat ngilangin bukti perselingkuhannya dia. Astagfirullahaladzim. Aku gak mungkin ngelakuin itu. Aku bukan tipe perempuan seperti itu, Mas. Kamu tahu aku, Mas. Udahlah, Mas. Ngapain sih kamu pertahankan wanita yang udah mengkhianati kamu? Kamu itu udah gak butuh dia. Kamu kan udah punya aku dan anak kita. Jadi sekarang saatnya kamu buat menceraikan dia. Mas, Mas, kamu kenal aku, kamu tahu aku. Aku bukan wanita murahan seperti itu yang bisa hamil dengan laki-laki lain tanpa mencintainya. Mas, aku mohon, Mas. Udah deh, Mas. Aku udah capek berbagi cinta. Sekarang saatnya kamu pilih. Kamu pilih aku atau dia. Dan kalau kamu masih mau sama dia, aku bakal menggugurkan anak kita. Jangan. Aku lebih baik kehilangan Tikan daripada harus kehilangan anak aku. Mas, Mas, aku mohon, Mas. Ayo, Mas, kita pergi dari sini. Mas, muak lama-lama di sini. Mas, Tommy. Mas, Mas, aku mohon, Mas, jangan ceraikan aku, Mas. Mas, ini anak kamu. Kamu tahu aku sangat mencintai kamu, Mas. Mas, Masin. Kamu jangan pernah mengambil cinta aku lagi. Dan kamu gak perlu bohong dan bilang sama semua orang kalau itu adalah anak aku. Akan urus surat perceraian. Mas, Mas Tommy, Mas. Mas, Mas Tommy. Segalanya hidayah sang kuasa. Sekarang bahagia banget karena akhirnya kamu cuma jadi milik aku. Kok kamu diam aja sih, Mas? Kamu masih mikirin Kikan ya? Tari, aku minta pengertian kamu. Aku butuh waktu untuk bisa melupain Kikan. Gimana pun juga, Kikan pernah ada di dalam hidup aku. Ya, tapi kamu harus hargain perasaan aku dong, Mas. Aku itu gak mau stres. Nanti bisa berpengaruh sama kandungan aku. Yaudah. Mulai sekarang, kita gak usah ngomongin Kikan lagi, ya. Kita cuma ngomongin tentang aku, kamu, sama anak kita. Gini dong, Mas. Aku kan jadi tambah sayang. Kalau dari awal kita tidak berbohong seperti ini, semua pasti baik-baik saja, Kikan. Jangan, Dri, aku mohon. Mau sampai kapan kita mau terus-terusan bohong kayak gini? Ya udah. Mungkin gak ada gunanya juga aku perbaiki hal yang udah rusak. Semua udah terlanjur. Mungkin juga Mas Tommy udah punya istri baru. Aku gak butuh aku sekarang. Istri baru? Terlaluan. Sekarang gini saja. Selamatkan nyawa kamu. Kamu gugurkan kandungan itu. Please. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya lagi, Kikan. Gak ada gunanya kamu mempertahankan sesuatu untuk orang yang dia sendiri aja tidak sayang sama kamu. Andre, harus berapa kali aku jelasin ke kamu, aku gak akan pernah gugurin bayi ini. Yang ini lo tanda cinta aku untuk suami aku. Oke. Mungkin aku salah ngomong. Terus, sekarang apa rencana kamu? Kamu bercerai sama suami kamu. Andre, apapun yang dilakukan Mas Tommy, apapun yang terjadi,
aku akan selalu mencintai dia sebagai suami aku. Dan itu gak akan pernah berubah. Harap kamu bisa ngerti ya. Banget ya, Andri. Aku gak tahu gimana harus membalas semua kebaikan kamu ini. Ikan, udah. Kamu gak usah punya pikiran kayak gitu. Sekarang mending kamu fokus buat sembuh. Kalau ada apa-apa, telepon. Aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Bagian kartu kreditnya besar banget. Kamu sering belanja ya di saat aku kerja? Iya, abis suka bosen mas sendirian di rumah. Padahal, biasanya aku gak sering belanja loh. Kayaknya ini bawaan bayi kita deh. Kamu gak bisa nyalain bayinya dong? Aku gak nyalain bayi kita mas. Tapi... Mas, kamu keterlaluan. Kalau kamu nggak suka aku pakai uang kamu, ya udah aku bakal cari kerja buat gantiin semua uang kamu yang aku pakai. Enggak, Tari, bukan gitu maksud aku, tapi. Tapi apa? Mas, aku nggak nyangka kamu bakal split ini ya sama aku. Aku rasa reaksi kamu nggak akan kayak gini kan, kalau istri kamu yang pengkhianat itu belanja seboros aku. Mas, selama ini aku udah sabar, nggak nuntut rumah yang layak buat aku dan anak aku. Tapi kenapa baru kayak gini? Kamu udah kayak gini sih mas, marah-marahnya sama aku. Enggak, aku gak marah sama kamu. Mas, kamu bikin aku sedih. Kamu tahu kalau aku sedih, ini bisa berakibat buruk buat bayi kita. Yaudah, masalah seperti ini kayaknya gak usah harus dibesar-besarin. Aku minta maaf ya, karena aku udah bikin mama kamu stres. Tumbuh dan berkembang yang sehat, ya. Ya Allah, hamba tahu engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batasan kesabaran umatmu. Tapi belakangan ini hamba cemas memikirkan nasib anak hamba. Jika memang umur hamba yang tak bisa bertahan lama lagi, siapa yang akan menjaga dan melindungi anak ini? Robi, hamba mohon, mudahkanlah segala urusan hamba. Segalanya, hidayah Sang Kuasa. Kikan ada di dalam. Astagfirullahaladzim. Kenapa perasaanku tiba-tiba jadi tidak enak ya? Kikan. Kikan! Kikan! Astagfirullahaladzim. Kikan.
aku punya hadiah yang sangat spesial buat kamu. Tapi syaratnya, kamu harus pejamin mata kamu. Buat apa? Udah, kamu pejamin aja dulu mata kamu. Kamu aneh deh. Yang jelas kamu pasti bakalan suka banget. Udah pejamin. Iya. Untuk kamu, aku akan ngelakuin apapun. Aku terima teleponnya sebenarnya. Halo? Iya pak, gimana pak? Tari. Riko? Kamu makin cantik aja. Jangan pegang-pegang. Nanti suamiku lihat dia bisa salah paham. Jadi itu laki-laki kaya yang jadi suami kamu. Pasti dia nggak tahu kan, kalau bayi yang ada di kandungan kamu itu bukan darah dagingnya, tapi itu anak aku. Tari, dengar. Aku tuh kangen dan masih sayang sama kamu. Nanti sore kita ketemu ya. Aku telepon kamu. Nanti ya, terima kasih. Itu tadi siapa sayang? Dia Riko. Dia teman lama aku, Mas. Kok kelihatannya kalian akrab banget? Enggak, Mas. Jangan-jangan kamu cemburu ya? Enggak. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang... Syukurlah kamu sudah sadar. Di mana aku? Semalam kamu pingsan. Dan aku bawa kamu ke rumah sakit. Makasih ya. Tapi aku udah gak apa-apa kok. Andri, kamu kenapa? Kamu nangis? Aku mohon, kamu gugurkan kandungan itu. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Please. Apa ini tandanya kalau umur aku udah gak lama lagi? Aku bakal lakuin apapun agar kamu tetap hidup. Aku gak akan biarkan kamu pergi. Gak mungkin. Karena aku cinta sama kamu. Aku beruntung banget bisa dicintai laki-laki seperti kamu, Andri. Kau pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada aku dan lebih sehat. Kamu suka gak? Suka. Makasih ya sayangnya. Buat kamu aku akan lakuin apa aja.
Itu telepon dari siapa? Cuma teman kok, Mas. Kok nggak diangkat? Ada, Mas. Angkat aja, siapa tahu penting. Aku mau ke toilet sebentar ya. Ngapain sih kamu telepon aku? Gak bisa, Riko. Nanti suami aku curiga. Kamu tuh dari dulu bisa cuma ngancem aja. Yaudah, ntar sore kita ketemu di kafe ya. Apa? Ini kalung pemberian suami aku. Ya. Dari siapa sih? Teman, Mas. Oh. Mas, tolong bantuin buka. Sayang, aku pergi dulu ya. Mau ke tempat teman aku. Kasihan dia sakit tadi telepon. Oh, yang tadi telepon ya. Oh ya udah, aku di rumah aja nggak apa-apa kan? Aku pergi dulu ya. Hati-hati kamu. Sari, kamu lama banget sih. Bang. Kamu bawa kalungnya kan? Kamu janji dulu. Abis ini kamu gak akan ganggu hidup aku lagi. Tari. Kamu kayak baru kenal aku aja. Kamu tahu kan? Kalau aku tuh orangnya gak pernah yang namanya bisa nepatin janji. Kalung ini itu gak sebanding apa yang sama kamu dapetin sekarang. Gini, aku bisa aja tutup mulut kalau bayi yang ada dalam kandungan kamu itu adalah anak aku. Asalkan kamu harus mau turutin semua perintah aku. Gila ya kamu, Riko ya. Dulu aku hamil kamu gak mau tanggung jawab. Sekarang kamu memanfaatin kehamilan aku. Dasar brengsek. Wah, sini lu. Mas, udah Mas. Kecewa sama kamu, Tari. Mas, aku bisa jelasin, Mas. Aku gak butuh penjelasan kamu. Mulai detik ini juga aku cerain kamu. Mas. Tari! Sip! Mas! Aku mohon Mas jangan cerain aku, Mas! Lepasin! Aku gak bisa mempertahankan hubungan yang didasari oleh kebohongan! Dan satu hal lagi aku minta dari kamu. Aku minta kamu jauh-jauh dari hidup aku karena aku gak mau lihat kamu lagi! Enggak! Sampai mati pun aku gak akan ninggalin kamu, Mas! Bapak tidak boleh masuk. Bapak silakan menunggu depan. Aku lagi mau ada pasien.
Aku tinggal dulu ya. Oke, Bu Dokter. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuat. Tidak apa. Halo? Kok gak nyangka? Ternyata selingkuhan istri gue dokter di sini juga. Lo harusnya senang. Karena gue akan menceraikan Kika setelah dia melahirkan anak kalian. Kebetulan kamu berada di sini. Ada yang ingin saya bicarakan. Lagi mama akan ada di sana. Coba aja kalau papa kamu nggak marah sama mama, pasti mama akan lebih tenang buat titipin kamu. Mama kangen banget sama papa kamu. Kikan itu sahabatku, Tom. Sahabatku waktu kuliah. Dulu, aku memang sangat mencintainya. Dan sampai kemarin bertemu, aku masih sangat mencintainya. Tapi itu semua tidak mungkin, Tom. Karena aku sadar, dia sudah punya suami yang sangat dicintainya. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri demi memberikanmu keturunan. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa Kikan gak kasih tau gue? Dia kenapa gak cerita sama gue? Kikan gak mau kamu kecewa karena dia tidak mau kamu meninggal. Kamu harus bisa mensupportnya. Support dia. Sekarang ini dia butuh support kamu. Betapa ini cemburu ini benar-benar ngebutain hatiku. Seharusnya gue gak menyakiti istri yang sangat gue cintai. Masih ada, Tom. Masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Aku akan bantu. Dok. Gimana keadaan Tari? Maaf, kami sudah berjuang semampu kami. Tapi istri Anda mengalami pendarahan yang hebat. Sehingga kami tidak bisa menyelamatkan istri dan anak Anda. Kamu yang sabar. Saya permisi dulu.
pagi bagus buat kesehatan kamu. Kamu di sini ya, kesehatan. Aku mau beli minuman untuk kau. Kamu langsung. Kikan. Mas Tommy. Mas, kok kamu bisa ada di sini? Andri udah cerita semuanya. Dia juga yang ngatur pertemuan kita ini. Kamu udah tahu kalau aku sakit. Kikan, kenapa kamu gak cerita sama aku? Kalau kamu cerita sama aku gak akan nyakitin kamu. Aku benar-benar nyesel. Kamu maafin aku ya? Mas, aku mau maafin kamu. Jauh dari sebelum kau menyadari kesalahan kamu. Kikan, aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Kamu gak usah lahirin anak ini ya. Mas, hidup, mati, dan nyawa orang itu semua di tangan Tuhan. Aku gak mungkin ngorbanin nyawa anak ini. Tuhan kan yang nitipin anak ini buat kita, Mas. Ya, tapi aku gak sanggup kalau aku harus kehilangan kamu. Kamu akan jadi seorang ayah. Kamu gak boleh egois. Seorang ibu gak mungkin korbanin nyawa anakku. Aku rela bertukar nyawa demi bayi ini, Mas. Karena aku seorang ibu. Seorang ibu akan melakukan apa aja untuk anaknya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, hamba mohon, angkatlah penyakit istri hamba, berikanlah mukjizat-Mu untuk istri hamba. Hamba benar-benar menyesali kebodohan hamba yang sudah menyia-nyiakan istri setulus dan sesetia Kikan. Begitu besar cintanya kepada hamba, ya Allah, sehingga dia rela mengorbankan nyawanya demi ambisi hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon, dengarkanlah doa hamba, kabulkanlah permohonan hamba. Amin ya Rabbal Alamin.
Kikan, ayo kita ke rumah sakit. Tom, bagaimana keadaan Kikan? Kondisi Kikan kritis. Dan sekarang dokter mau melakukan operasi sesar. Gue gak mau terjadi apa-apa sama Kikan. Aku yakin, Kikan orang yang sangat kuat. Dia pasti mampu untuk melewati semua ini. Kita bantu doa sekarang. Ya Allah, hamba mohon, tolong selamatkanlah istri dan anak hamba. Anakku sudah lahir. Selamat, selamat. Kamu sekarang jadi seorang ayah. Makasih Andrea. Selamat. Bicara dulu. Sekarang dokter akan segera melakukan operasi pengangkatan rahim supaya kanker yang ada di dalam tubuh kamu itu bisa hilang. Ya. Aku udah kuat. Enggak, Kikan. Kamu pasti kuat. Kamu akan kuat, Kikan. Kita akan membesarkan bersama-sama ya. Aku dan anak ini butuh kamu. Kamu Kikan, Kikan aku dan anak kamu masih butuh kamu Kikan. Kikan bangun, Kikan bangun.